Sobat Otomania, gimana kabar? Salam Aspal Teles. Di kesempatan kali ini saya akan mereview tentang motor RC100 keluaran Suzuki yang melegenda alias Suzuki Bravo. Yuk, cekidot. Motor ini hasil restorasi semua dibuat seotentik seperti orisinalnya. Motor ini keluaran tahun 1993. Biasa dahulu juga jadi legend ya, kalau kalian pernah lihat biasa dipakai yang warna biru-biru oleh BKKBN ya, yang biasa KB dulu tuh. Stiker-stiker, panel-panel sama pengapian semuanya sudah dibuat baru tapi sesuai dengan orisinalnya. Ini foto dokumentasi sebelum direstorasi. Pada era tahun 1990-an, Suzuki memang dikenal sebagai salah satu pabrikan yang rajin merilis sepeda motor tipe 2 tak di pasar otomotif nasional. Tak cuma motor sport, sejumlah motor bebek buatan asal Jepang itu juga didominasi oleh mesin tipe-tipe 2 tak. Dan salah satunya yang pernah sukses di pasaran Indonesia adalah sepeda motor ini nih, motor Suzuki RC100. Sepeda motor ini dirilis di Indonesia antara tahun 1987 hingga 1994. Saat itu RC100 merupakan model pembaruan dari generasi sebelumnya, yaitu RC80. Di antara pada desain bodi serta peningkatan kapasitas mesin, RC100 mesin desain lampu depan yang berbentuk kotak dan membuat tren baru untuk motor bebek, yaitu mesin berkapasitas 100cc. Selain disebut dengan RC100, motor ini juga kerap dijuluki Jet Colette. Apa itu Jet Colette? Jet Colette itu adalah mesin dengan sistem pendingin yang dibantu oleh kipas. Bisa dikatakan Suzuki memang bawa teknologi baru gitu. Untuk sektor jantung pacu, RC100 menggendong mesin tipe 2 stroke Jet Bullet Red Valve silinder tunggal berkapasitas 99,6cc dan 100cc lah. Dengan model tersebut, motor ini diklaim mampu meletupkan tenaga hingga 8,1 horsepower pada putaran 6500 rpm. Kapasitas bahan bakar 4,5 liter, suspensi depan teleskopik, suspensi belakang swim arm dengan double shock, disupport dengan karburator Mikuni FM16SH. Dari hasil restorasinya, semua kelistrikan nyala, rating-rating nyala, lampu depan belakang juga nyala. Klakson oke. Siap gas untuk kegiatan sehari-hari mengantar Anda kemana aja. Walaupun ini 2 tak, tetapi untuk urusan bahan bakar dia irit ya.